Iya, makanya itu nyampe. Kamu mandi, coba kalau kita dari puncak Jagorawi tuh boro-boro nyampe. Cepet kan? Oke, gue seneng banget tuh kalau udah jadi, udah nyambung. Ini aku maksud, lu mau ke puncak apa aja, ayo. Sebenarnya ada satu ruas tol lagi yang bikin lebih cepat lagi. Tahu gak tembusnya di mana? Sentul. Langsung di Sentul, tapi belum dibangun tolnya. Itu Jor 3 namanya. Belum dibangun, enggak tahu bisa dibangun apa enggak nih. Balik lagi di channel Lucky Droni. Ya, di video kali ini saya akan coba lagi ya, mumpung masih gratis teman-teman ya, tol Cijago Sarcin ini ya, yang udah baru aja dibuka kemarin ya teman-teman. Saya coba lagi dari arah sebaliknya ya, dari arah Cibubur, tapi ini saya masuk dari Jatikarya ya, bukan dari Nagrak ya teman-teman. Dari Jatikarya menuju ke arah Tangerang Kota ya. Ya, saya pulang gitu maksudnya ya, Tangerang ya. Ya, kalau dari arah di video sebelumnya maksudnya itu kan dari arah Bandara Soekarno-Hatta ya. Tarifnya siapin Rp80.000 ya, teman-teman. Nah, ini saya masuk dari Jatikarya. Dari Jatikarya ini tapping dulu ya. Tapping in. 5.500, teman-teman. Untuk Jatikarya Cimanggis. Jatikarya Cimanggis 5.500 ya. Kalau dari Cimanggis sampai dengan Nagrak kemarin 13.500 ya. Nah, ini kondisinya ya teman-teman, hari Jumat ya, hari Jumat ya, terus jam pulang kantor ya. Cobain teman-teman jam segini lewat tol Jor 1 ya, tol Simatupang ya, dari arah Jakarta ataupun sekitarnya ke arah Tangerang. Pasti lamanya minta ampun tuh ya, kejebak macet ya. Nah, kita sekarang lewat tol baru Jor 2 ya. Kalau di video sebelumnya dari arah Bandara Soekarno-Hatta ya, itu waktu tempuhnya sekitar 30 menitan ya teman-teman. Mantep banget ya, 30 menitan kalau teman-teman lewat tol Jor 1. Waduh, kayaknya nggak bisa tuh ya, tol dalam kota Jor 1 Jagorawi kayaknya sulit buat setengah jam gitu ya, setengah jaman ya teman-teman. Ya, lewat tol Jor 2 ini seharusnya bisa jauh lebih cepat ya. Bisa jauh lebih cepat. Kalau di video sebelumnya 30 menit ya, seharusnya kalau cuma sampai Tangerang Kota, saya nanti keluar di gerbang tol Pinang, seharusnya bisa jauh lebih cepat ya. Oke. Ya, ini seperti biasa videonya saya nggak cepetin ya. Ya, buat teman-teman bisa lihat waktu tempuhnya ya, waktu tempuh perjalanan saya dari Jatikarya Cibubur sampai dengan Tangerang Kota di gerbang tol Pinang. Selamat menyaksikan. We'll be right back.
Oke, teman-teman, sekarang kita sudah berada di Kukusan ya. Keluar Kukusan sebelah kiri. Ini saya baru pertama kali nih ya lewat tol Cijago ini dari arah Jagorawi ya. Iya, baru pertama kali, betul. Kalau nggak karena nyambung aja nih, saya nggak pernah lewat sini. Cukup ramai juga ya kalau hari kerja gitu, pulang jam kerja gitu ya. Apa ini karena akses tolnya udah dibuka atau biasa memang padat seperti ini? Teman-teman yang tinggal di sekitar Depok, sekitarnya bisa tulis di kolom komentar ya. Apakah memang tol Cijago ini memang keadaannya memang ramai begitu ya? Seksi 2 dan seksi 1-nya ya. Walaupun tol Cijago seksi 3-nya belum ada waktu sebelumnya maksudnya ya. Nah, ini sebentar lagi kita akan sampai di simpang Susun Krukut ya. Buat teman-teman yang mau ke arah Cilandak, ya Andara, ya Sawangan, ya masuk pecah di sini ya, keluar di gerbang tol Krukut. Semua pintu tol sudah dibuka ya, teman-teman. Semua pintu tol di gerbang tol Krukut sudah dibuka ya. Seperti di video sebelumnya ya, tarifnya masih memakai tarif tol Cijago yang sudah ada, yaitu 9.000 ya. Tarif tol Cijago seksi 1 dan 2. Sedangkan tarif tol Cijago seksi 3 dan tol Serpong Cinere masih gratis ya, yang Serpong Cinere seksi 2-nya masih gratis sampai video ini tayang ya. Nah, ini dia ya. Ini sebentar lagi kita sampai di simpang Susun Krukut ya, gerbang tol Krukut. Biasanya waktu kanalisasi ya, pembatasan gitu ya, yang masih gratis seksi 3-nya, macetnya lumayan parah di sini nih ya. Tapi sekarang sudah bablas ya, sudah bisa dilewati nih. Masih ada orang yang bingung tuh ya, mobil satu bingung tuh ya, kok jalannya dibuka ya, banyak yang bingung tuh ya, banyak yang keder tuh, kok jalanannya udah nggak ditutup lagi ya. Jadi ini jalanan memang baru dibuka ya, baru dibuka banget ya teman-teman. Jadi memang mungkin orang-orang masih pada bingung, biasanya saya harusnya keluar nih ya, tapi kok ini kok agak lain nuansanya ya. Nah, ini kita sekarang sudah masuk ke ruas tol Cijago seksi 3B. Ya, di depan sana adalah gerbang tol Lima Utama seperti di video sebelumnya. Kita akan tapping in ya. Jadi teman-teman yang dari Jagorawi ya, kalau melewati gerbang tol Lima Utama ini ya tidak dikenai tarik dulu. Jadi tapping in dulu ya, karena tadi kita udah bayar tol Cimanggis Cibitung sebesar 5.500. Oh, tapi maaf teman-teman. Teman-teman tapping in sekaligus bayar tol Cijago seksi 1 dan 2 Rp9.000 ya. Kelewatan saya, lupa. Jadi teman-teman tetap bayar di gerbang tol Lima Utama Rp9.000. Nanti kita coba buktikan ya. Sekaligus tapping in untuk masuk ke ruas tol Jor 2 sistem pembayaran tertutup. Nah, ini kayaknya bentar lagi kita akan nyampe nih ya. Nah, di depan sana tuh udah kelihatan ya. Nampaknya ini rame sih kalau saya bilang nih ya. Bener-bener ruas tol yang sangat dinantikan sih. Ini baru pertama kali, baru seminggu ya, semingguan dibuka ya teman-teman. Udah mulai kelihatan rame sih. Jadi memang ini akses yang sangat-sangat ditunggu-tunggu nih bagi warga Jabodetabek untuk aksesibilitas ataupun mobilitas dari arah Bogor, Depok, Tangerang. Nah, ini kita akan lewat gerbang tol Lima Utama, keluar lewat itu ya, keluar ke arah Jalan Raya Limo ya teman-teman. Banyak yang masih bingung juga tuh ya, banyak yang keder ya. Nah, ini dia gerbang tol Lima Utama yang banyak banget teman-teman bilang kayaknya bakal menimbulkan sumber kemacetan baru ya, karena memang ada gerbang tol di tengah-tengah ataupun barrier gate di main road jalan tolnya ya. Nah, ini kita akan tapping dulu ya. Seharusnya saya dikenai 9.000 nih di sini ya, 9.000 dan sekaligus tapping in. Ya, tapping dulu ya. Ya, benar, 9.000 teman-teman. 9.000 sekaligus tapping in ya. Ingat kalau udah lewatin gerbang tol Lima Utama itu dari arah Jagorawi harus pakai kartu e-tol yang sama. Jangan pakai kartu e-tol yang berbeda pada saat teman-teman keluar setelah gerbang tol Lima Utama tadi. Karena ini kita sudah masuk ke ruas tol dengan sistem pembayaran tertutup ya. Ini nampaknya udah sampai Limo ya, dari tadi Cibubur ya. Kayaknya belum 20 menitan ya teman-teman ya. Cepat banget ya. Coba teman-teman lewat tol Jor 1 ya, Simatupang. Waduh, pasti udah kejebak macet di Taman Mini tuh.
seharusnya menjebak macet Taman Mini. Nah, kalau lewat tol ini benar-benar nggak ada hambatan. Ini sih kalau saya lihat sih setelah seminggu dibuka, ini saya bilang bisa dikatakan lumayan ramai juga ya, nggak sepi-sepi amat gitu ya. Jadi memang ini kalau saya bilang ini tol yang memang benar-benar dinanti-nantikan oleh warga Jabodetabek. Oke, ini saya terus lanjutkan perjalanan, saya nggak skip-skip seperti video sebelumnya buat teman-teman melihat waktu tempuh yang saya pakai ya untuk sampai ke Tangerang Kota dari arah Cibubur. Selamat menyaksikan.
Oke, teman-teman, kita sekarang sudah sampai di Simpang Susun Kunciran ya. Teman-teman yang mau ke arah Tangerang, Karawaci, ya, Jakarta, Green Lake ya, bisa keluar di sisi sebelah kiri ya. Keluar tuh ada IKEA tuh kelihatan ya, itu Alam Sutra, teman-teman ya. Jadi bisa keluar di Kunciran ya. Luar biasa. Ini enggak ada 30 menit loh, ya. Enggak ada 30 menit dan ini saya udah bentar lagi mau keluar di gerbang tol Pinang nih. Aduh, tol ini luar biasa banget. Benar-benar tol yang sangat membantu aksesibilitas jadi jauh lebih cepat walaupun tarifnya ya ada harga ya. Ada harga yang harus dibayar untuk bisa mendapatkan waktu tempuh yang cepat gitu ya. Ya, ini saya bentar lagi udah mau nyampe di gerbang tol Pinang. Nampaknya memang tidak ada, nggak nyampe 30 menit nampaknya. Kalau saya pikir ya, nggak nyampe 30 menit. Bener nggak ya? Nanti saya coba cek lagi deh ya. Di rekaman videonya. Seharusnya nggak nyampe 30 menit sih, ya. Jadi seharusnya jauh lebih cepat. Ya, ketimbang saya waktu-waktu video awal ya, dari Bandara Soekarno-Hatta, ya, sampai dengan ke arah Cibubur. Nah, ini saya keluar di gerbang tol Pinang. Ini sudah masuk ke Tangerang Kota. Ya, paling videonya sampai sini dulu ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat video dari saya ini, bisa menjadi gambaran akan aksesibilitas yang baru di Jabodetabek ya, yang bisa memangkas waktu tempuh teman-teman di sekitaran Depok, Bogor ya, sampai dengan Jakarta ya. Nanti kalau ruas tol Cimanggi Cibitung udah nyambung, Bekasi pun bisa tercover oleh ruas tol Jor 2. Ini saya tapping out dulu ya, tadi dari gerbang tol Limo Utama ya teman-teman. Saya tapping out dulu ya untuk ruas tol Jor 2. Seharusnya masih memakai tarif sampai dengan Pamulang. Kita lihat ya. Ya, 34.500 itu tarif tol dari gerbang tol Pinang sampai dengan Pamulang. Karena memang ruas tol Serpong Cinere seksi 2 masih gratis ya. Dan ruas tol Cijago seksi 3 masih gratis. Ya, jadi totalnya tadi saya 5.500 di ruas tol Cimanggis Cibitung ya, dari Jatikarya. Terus tambah tadi 34.500 berapa tuh ya? 39 berarti 40.000 teman-teman ya. Ya oke okay lah. Kalau dari rumah saya ya, dari gerbang tol Pinang sampai ke arah Jagorawi ya, ke arah Cibubur tadi Jatikarya, 40.000 ya oke okay lah. Ketimbang teman-teman bayar 16.000 di Jor 1 tapi macetnya ampun ampun ya. Ya ini udah sampai di Jalan Rasuna Said ya. Keadaannya beda banget ya. Oke, paling video sampai sini dulu. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Hah? Iya, makanya. Ternyampe. Kamu bani, coba kalau kita dari puncak Jagorawi tuh, boro-boro nyampe. Cepet kan? Oke, gue seneng banget tuh kalau udah jadi, udah nyambung. Ini aku maksud, lu mau ke puncak apa aja, ayo. Sebenarnya ada satu ruas tol lagi yang bikin lebih cepat lagi. Tahu gak tembusnya di mana? Sentul, langsung di Sentul, tapi belum dibangun tolnya. Itu Jor 3 namanya, belum dibangun, nggak tahu bisa dibangun apa enggak nih.